Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Babalan Hari ini 19 Januari 2024, hari Jumat Konten hari ini membahas kasus mafia bola Yang diduga melibatkan klub Liga 1 Yaitu PSS Sleman Untuk video sebelumnya nanti saya kasih link dikripsi di dikripsi kasus mafia bola ini ada update-nya dari kasus mafia bola pengaturan skor yang terjadi bulan November tahun 2018 yang melibatkan klub PSS Sleman dikutip dari detik.com Satgas Mafia Bola Satgas Anti-Mafia Bola, Polri, telah menyerahkan tujuh tersangka dan barang bukti ke Kejari Sleman Tujuh tersangka tersebut adalah lain, inisialnya VW, KM, 47 tahun, DRN, 37 tahun, selaku tersangka pemberi suap Selanjutnya, K, 35 tahun Rp45 tahun, AS37 tahun, dan R selaku penerima suap, ada lagi satu tersangka yang masih buron, yaitu masuk DPO Polri, yaitu berinisial YAS. Apakah PSS Sleman? terlibat dengan pengaturan skor tersebut? Menurut Kanit 5 Subdit 2 Diti Pit Cyber Baris Kim Polri AKBP Made Redi mengatakan untuk kaitannya dengan PSS Leman ya memang itu melibatkan dari klub tersebut. Wah, bahaya juga ini kalau benar-benar PSS Sleman terbukti dan bersalah bisa-bisa hukumannya adalah degradasi tapi kita menunggu juga dari keputusan Komdis PSSI terus berapakah hukumannya bagi yang tersangka kasus suap pengaturan skor menurut undang-undang pasal 2 Undang-undang 11 tahun 1980 tindak pidana suap ancaman paling lama 5 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta. Ini untuk pemberi suap. Sedangkan untuk penerima suap yaitu bisa dijerat pasal 3 dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta. Mari kita kawal kasus ini Semoga persipa bulan Indonesia bisa maju Dan bersih dari kasus mafia bola. Sekian konten hari ini Kritik dan saran langsung saja Jangan lupa like sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh